Di sini ada 3 bagian besar ya, 1, 2, 3 yang pakai zipper. Hello, Agatha Christie here. Aku punya tote bag. Kayak gimana sih penampakannya? Ini dia tote bagnya. Tote bag ini bahannya miniso tebal atau kulit sintetis. Tote bag ini panjangnya sekitar 35 cm, tingginya 25 cm, dan lebarnya sekitar 12 cm. Untuk panjang tali pegangannya ke bahu sekitar 30 cm, jadi cukup nyaman untuk dibawanya. Tas ini penutupnya ada 2 jenis, 2 bagian menggunakan klip magnet, dan 1 bagian menggunakan zipper. Tote bag ini punya 4 warna, hitam, putih, mocha, dan coklat. Di sini aku belinya yang mocha. Untuk detailnya, kita ke bagian samping tas dulu. Jadi detail untuk tas ini sama sekali nggak cantik sih menurut aku, karena di sini benar-benar guntingan bahan. Finishingnya tuh benar-benar nggak dipercantik, jadi dia cuma dijahit aja gitu. Di sampingnya tuh ya kelihatan potongan bahan aja, ada 4 lapis di sini. Kanan kirinya kayak gitu sama. Bagian atas tasnya juga nggak dipercantik. Jadi benar-benar cuma potongan bahan aja. Bagian yang klip magnet ini ya kelihatan di sini ada 2 layer. Ini ada 2 layer, yang ini juga. Nah, bagian klip magnetnya juga dia dikasih kayak gini, 1 lembar. Nggak dikasih finishing, jadi kita bisa ngelihat dalamnya kayak gini. Nah, untuk bagian dalamnya ini nggak dikasih lapisan lagi, jadi langsung aja gitu bahan kulit sintetisnya. Nah, untuk kantong yang zippernya juga ini langsung ada bagian klip magnetnya. Terus nggak ada lapisan bahan lagi di dalamnya, jadi benar-benar cuma bahan tas aja tanpa lapisan. Nah, bagian dalamnya itu ini jadi dijahitnya cuma sampingnya aja. Bagian bawahnya itu nggak dijahit kayak gini. Di sini ada 3 bagian besar ya, 1, 2, 3 yang pakai zipper. Nah, untuk kekuatan talinya, aku rasa ini cukup kuat ya. Nah, yang bagian atas itu jahitannya lumayan segini. Jadi kalau mau bawa beban yang cukup berat, rasanya bakal aman dan kekuatan tasnya bakal cukup lama deh. Nah, untuk bagian bawah tas, nggak ada dudukan tasnya. Jadi kalau kamu simpan ini di lantai, tasnya bagian bawah bisa langsung kotor. Nah, kira-kira kamu tertarik juga nggak buat punya tote bag ini? Thank you udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe channel aku, like, dan share videonya ya. See you next time.